Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun halil afdalu ayyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahudil awal wa ala alihi amla. Apakah afdalnya dengan kita bersalam kepada baginda nabi dan juga kepada keluarga pada tasyahud yang pertama, atau hanya sepakat dengan baginda sahaja? Qala wa halil afdalu qira'atu surati fi rak'atainil akhirataini minar rubaiyati aw bi rak'atil akhirati minal maghrib. Dan apakah yang lebih afdalnya dengan kita membaca dua surah pada rakaat yang ketiga dan keempat daripada sembahyang yang empat rakaat, dan juga pada rakaat yang ketiga daripada sembahyang maghrib? Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam idza mara bi dzikri fi shalah. Dan apakah kita bersalawat ke atas nabi kalau pada saat dengan kita mendengar dengan sebutan nama baginda pada waktu sembahyang? Jadi misalnya seperti imam membaca akhir daripada surah Sabihis, Suhub Ibrahim wa Musa. Apakah kita sholat dengan alaihi masalam? Jadi kalau kita sholat alaihi masalam kepada dua orang nabi yang berkenan, tentu akan lebih Allah lebih dengan kita mendapatkan sholat dan salam kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Dijawab sama beliau, afdalnya hanya bersalawat kepada baginda sahaja. Tidak perlu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan bagi saja lagi ke rakaat yang ketiga. Kemudian yang kedua, al-afdalu tarku surati fi rak'atil akhirati minas salawat, dan meninggalkan surah pada rakaat yang ketiga dan keempat. Ketiga daripada maghrib, ketiga dan keempat daripada sembahyang isya, duhur dan asar. Jelas. Wa amma salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi qiraati salati fala yaqwa illa afdalaha kadzalika huna. Sementara dengan salawat ke atas nabi dalam sembahyang, kalau alaihi salatu salam, sementara sih salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadur Rasulullah misalnya. Jadi pada saat imam membaca surah Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u ala kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtawuna fadlam minallahi wa ridwana. Apakah dengan kita ucapkan alaihi salatu wassalam, kata Imam Nawawi, la aslanahu. Tidak ada nas dan tidak ada dalil yang mensyariatkan, yang menggalakkan, yang menganjurkan dengan kita untuk kita bersalawat kata Nabi dalam sembahyang.